Selamat pagi. Nah, sekarang nih tanggal 12 November ya. Itu tadi saya habis pangkas pohon apel futsal. Ini apel futsal saya nih. Yang ini habis saya pangkas habis ya. Terus dipotong-potong. Kurang lebih 25 cm lah ini. Ini kan satu lantai ya, ini kan 30. Nah, ujungnya dibersihkan tuh, caranya dikerik ya, dikerik lalu dikasih namanya root up. Lalu dikasih namanya root up. Ini dia nih root upnya, mereknya boleh merek apa aja ya, yang penting apa namanya root up. Oke, lalu diolesin ya. Dah, habis diolesin, nah ini kan akan dikerjakan, diolesin semua nih. Ntar kalau udah rapi, saya kasih tahu. Ini Andre mau langsung pasang. Nah, ini langsung dipasang di pohon di media tanam. Ditekan itu dong, diuruk dong, Dre. Ditekan. Nah, tekan. Ya. Oke, begitulah. Nah, kita lihat perkembangannya dalam waktu 1 bulan ke depan. Nanti kalau udah jadi, ibu-ibu bisa beli apel futsa. Buahnya yang nggak berhenti-berhenti. Ini lihat aja nih, buahnya tuh. Terus dia buahnya tuh. Nggak mau berhenti-berhenti. Kalau udah ini nggak mau berhenti. Nah, saya ada juga yang saya cangkok di sini di Bidara Arab. Kalau ini dua keuntungan yang Anda dapat, yaitu daun Bidara Arabnya Anda dapat makan 7 lembar sehari, lalu apelnya juga Anda bisa makan. Jadi ini apel futsa ini sangat amat luar biasa ya. Dan karena buahnya banyak, tetapi manfaatnya juga lebih dahsyat gitu loh untuk kesehatan tubuh kita, apalagi orang-orang yang udah menopause ya. Oke deh, ntar saya kasih kabar lagi setelah 1 bulan apakah cangkokan stek cangkok tanam whatever you call lah ya. Jadi saya bikin video lagi. Oke, terima kasih. Nah, ini dia apel futsa yang udah di stek tuh. Ini bekas stekannya. Ini bekas stekannya juga. Tuh, jadi. Nah, jadi Anda untung 2 kali, untung bisa ngambilin daun bidara dan ngambilin apel futsa. Nah, yang ini juga sudah jadi. Tuh, bekas cangkokannya. Yang ini cangkokannya gagal. Ini juga sudah jadi. Nah, jadi untung 2 kali kan? Dapat bidara, dapat apel. Yang mau silakan ibu-ibu. Saya biasa jual 500, saya kasih 250 lah. Ini cuma ada 2 pot yang udah jadi. Yang satu lagi soalnya gagal tuh. Jadi lagi dicangkok sama Andre. Nah, ini baru aja si Andre cangkok ya. Soalnya yang kemarin itu gagal. Memang kalau begini banyak gagalnya, tapi ada juga sih yang sukses seperti yang ini ya. Tapi ini kan ada gagal nih. Ini gagal satu, ini gagal satu lagi, jadi 2. Ini sekarang Andre mau nyangkokin tuh yang gagal. Makanya sekarang saya sistem bikin begini. Langsung aja nanti 1 bulan kemudian pas dicabut, akarnya udah banyak. Tinggal taruh di pot deh. Oke, ibu-ibu, makasih telah menonton. Nah, ini udah cukup penuh ya. Yuk. Sekarang dikocor air dulu. Airnya sampai itu, sampai basah benar. Nanti kan terlihat di sini nih.
kalau udah keluar berarti dia udah penuh, tapi kalau belum keluar kotornya itu. Ini udah keluar ya, udah ngocor airnya. Dah, cukup. Nah, ini taruh di tempat yang teduh dulu. Oke. Biar dia bisa beradaptasi. Bro, tolong dipindahkan ini, Bro. Nah, ini taruh di sini. Nanti bulan depan insya Allah kita lihat lagi ya. Ini bidara yang udah saya cangkokin. Udah mulai bersemi itu. Ini juga udah bersemi, tapi saya cangkok langsung sama putsa. Ini udah mulai bersemi. Iya kan? Udah mulai bersemi. Udah langsung di-stek sama putsa. Insya Allah tumbuh. Kalau anggur sih udah mantap-mantap semua kalau anggur. Tinggal nunggu buahnya aja. Udah mulai berbunga lagi anggur-anggur saya.